Hai korang, aku Faz Kipli. Kali ni aku akan review satu korean drama. Tajuk dia ialah Hellbound, diriliskan pada tahun 2021 dan mempunyai sebanyak 6 episod. Antara pelakonnya ialah Yeo Ah-in, memegang watak sebagai Jin-soo ataupun penunggang agama, dan Kim Hyo-joo, memegang watak sebagai Mi Hae-jin, dan Ryo Hyun-soo, memegang watak sebagai Daekon Yu-ji. Permulaan cerita ni, ada seorang lelaki, dia ni kena kejar dengan satu lembaga besar tau. Dia macam Bigfoot. Lepas tu badan dia berasap-rasap, dia macam betul-betul batu tu. Dia ada 3 tau. Dia akan pergi dekat lelaki tu, dia akan pukul lelaki tu sampai mati. Lepas tu dia akan keluarkan cahaya daripada tangan dia untuk membakar lelaki tu. Dia pun lari dan tinggalkan kawasan situ tanpa kita tahu dekat mana dia pergi dan ke arah mana dia datang. Bukan seorang je tau yang akan meninggal dengan cara macam tu. Nanti akan adalah sambungan dia tau. Kenapa jadi macam tu? Mula-mula orang tu dia akan nampak satu kumpulan asap tau. Kumpulan asap tu dia akan cakap, okay, dia akan sebut nama kita. Lepas tu dia akan cakap, okay, kau akan meninggal pada 20 hari bulan, 3 hari lagi, macam tu. Lepas tu pukul 10 malam kau akan meninggal. Lepas tu dia cakap lagi apa tau, kau akan masuk dalam neraka sebab kau adalah orang yang jahat. Macam tu lah. Nanti bila orang dengar, mesti orang jadi takut kan, cakap aku akan masuk neraka ke, aku tak nak masuk neraka, tak nak masuk neraka. Ramai tu orang nak larikan diri, tapi mana boleh lari sebab benda tu akan datang di mana-mana saja asalkan ada engkau. Pada mulanya polis ni cubalah siasat betul ke benda ni daripada makhluk yang kita tak nampak ataupun daripada alam-alam gaib yang kita tak tahu kan. Lepas tu dia pergi siasat lah. Dia cakap okay, kita kena tengok kesan tapak kaki, cop jari, semua tu semua tak dapat detect, bersih saja. Jadi diorang kata okay, kita tahulah ini ketentuan daripada Tuhan. Dalam masa yang sama ada satu grup ni, dia ni terlampau lah jahat. Dia akan pukul je lelaki, perempuan, tak kira lah orang tua ke orang muda ke, dia akan pukul je suka-suka hati diorang. Lepas tu diorang akan pastikan orang tu pengsan dan dia akan bawa orang tu bakar secara hidup-hidup. Sebab apa? Dia nak cakap lah, oi, itu bukan kita orang yang buat, itu yang apa ni, batu-batu tu yang buat. Disebabkan diorang ni rasa takut sangat nak masuk kat neraka tu, jadi dia pun pergilah cari orang yang tahu agama tu dengan harapan, bantulah aku supaya aku tak masuk dalam neraka ataupun aku dipukul dengan batu-batu tu kan. Tapi kalau korang nak tahu, sebenarnya lelaki yang diorang kata beragama tu pun akan masuk neraka juga. Sebab dia kategori macam penunggang agama. Dia cakap, oh macam ni, kau kena buat macam ni, buat macam ni. Tapi walhal dekat belakang, dia pergi pukul orang, dia bunuh orang, dia lepas tu dia hasut orang-orang supaya bunuh antara satu sama lain. Apabila lelaki beragama tu meninggal, ada tau orang yang gantikan dia. Dan orang yang gantikan dia tu lebih kejam dan lebih dahsyat tau perangai dia. Dia dah tahu tau orang tu akan dipukul-pukul oleh batu tu dan akan masuk neraka. Jadi dia panggil ahli keluarga, tengok dia buat live untuk pastikan lelaki tu dipukul secara besar-besaran dan macam tu lah. Lepas tu lelaki tu kan akan mati terbakar kan. Dan diorang rasa bangga gila tau dia buat macam tu. Sebab apa, kata kau pergilah masuk neraka. Bukannya kita ni nak mendoakan untuk orang tu supaya dia diberi ampunan ke apa kan. Tak ada. Dalam cerita ni memang dia jahat sikit lah yang orang beragama tu. Nanti ada satu scene di mana satu bayi akan didatangi asap. Asap tu kan cakap macam ni tau, kau akan meninggal dalam masa 3 hari lagi eh. Lepas tu mak dengan bapak dia macam terkejut lah, kenapa anak aku akan dibunuh kan, sedangkan anak aku ni baru je lahir 3 hari, macam mana boleh masuk neraka macam ni kan. Nanti mak dengan ayah dia berusaha untuk pastikan bayi diorang ni tak akan dibakar dan dipukul secara kejam oleh batu-batu tu. Cerita ni ada plot twist di mana orang-orang yang kena bakar tu diorang ni akan hidup semula. Tapi aku tak tahulah kelahiran semula ke apa kan. Tapi diorang jadi exactly macam mana diorang meninggal tu, macam itulah muka diorang balik semula. Ha, masih pelik kan. Nanti korang jangan lupa untuk tengok season 2. Ha, katanya season 2 lah sebab ending dia macam tu kan. Macam tergantung sangat. Jadi aku bagi keseluruhan cerita 9 star. Pengajaran yang aku dapat dalam cerita ini adalah kalau kita tahu tau diri kita ni nak masuk neraka, cepat-cepat kita bertobat, bukannya kita pergi bunuh orang lagi. Pengajaran kedua adalah kalau kita rasa orang tu beragama, kita perlu tengoklah apa yang dia buat, cara dia jalankan agama dia tu betul ke tidak. Kalau rasa dah songsang, tak perlulah kita ikut dia lagi. Kita perlulah muhasabah diri kita ataupun kenal pasti sama ada betul ke tak tindakan kita tu. Okey, korang jangan lupa untuk like, subscribe dan share video aku. Kalau boleh tolong tekan loceng untuk nantikan video yang akan datang.